Hai, assalamualaikum guys. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sediasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Dah masuk bulan Ramadan, aku pun tak buat lagi tau video bazar Ramadan. Dan ni bazar Ramadan pertama yang aku nak pergi. Yelah, minggu ni baru pertama puasa. Hari ni aku nak pergi ke bazar Ramadan yang kalau pergi Putrajaya, Shalom, semua tu dah orang pergi selalu lah, TDI apa semua. Aku nak pergi dekat bazar Ramadan, bazar Ramadan Tasik Kusuma, Beranang. Anyway guys, kalau korang first time singgah ke channel aku, support lah sikit, subscribe dulu, like video ni kalau korang suka. Aku bawa korang jalan-jalan kat bazar Ramadan ni. 82 km later. Aku sampai kat bazar Ramadan Tasik Kusuma ni, first aku suka sebab dia punya parking senang. Tapi bergantung juga memandangkan ni baru pukul 5.18. Parking senang lah, cuma korang kena merapat ke sana sikit. Kalau korang lambat, pandai-pandai hidup. Sebab kawasan ni macam banyak kedai, so banyak parking lot. And ada kawasan lapang. Pandai-pandai aku hidup ke atas sini. Okay, kereta dah start banyak dah. Bazar ni ke ujung sana tu, yang ada walkman warna-warna ni. Hati-hati bila melintas. Nampak dah belakang sana. Nak kena pajak longkang pula. Okay, dari satu pintu masuk dekat sini, aku expect orang akan ramai, beratur panjang atau tak panjang pun at least beratur sikit kot. Sebab masa first Ramadan, orang pergi bazar, tengok story diorang, semua beratur panjang babe. Ini jam clear je, padahal dah pukul 5. And orang kat dalam ni pemakai aku tak ramai sangat lah. Kalau korang tengok pun macam-macam dah, kedai semua dah bukaan. Okay, jom kita tengok kedai apa yang ramai orang kat kanan aku ni. Rupanya kedai ni dia ada jual nasi daging. Nasi daging yang nampak tepi ni, yang saya tak nampak apa dah, tapi macam sedap kalau ramai orang. Itulah teori aku. Kalau kedai ramai orang tu mesti sedap, sebab orang tempatan mesti tahu kat mana yang sedap. Kita ni datang orang luar, hiduplah tahu mana yang sedap. Ada yang percik kacang. Ada gaya kacang punya version. Aku kat Kelantan je ada yang percik. And then next, kedai ni macam menarik, ramai orang. Dan tengoklah ayam dia pun, kuah dia tu ada daging dan ada kat keli belado. Dia punya masakan Minang rasanya kat sini. Aku nak beli nasi, siapa nak makan kat rumah? Tapi aku boleh promote ke korang. And kalau korang biasa tengok, biasa try kat sini, sedap tak? Berbaloi tak? Kalau tak, aku pergi lagi singgah beli kat sini. Nama dia Jom Singgah Masakan Padang Minang, dalam bracket Minang, tu nama dia. Teruskan perjalanan and di sebelah dia ada kedai jual air balang. Air ketira, lama tak minum. Tapi tak beli pun air manis. Kalau buka puasa selalu aku minum air kawai menawan. Okay, ni ada tempat jual ikan bakar, ada ikan talapi bakar, ikan kebun bakar, ikan kili. Comel nama ikan kili. Ikan keli kan? Ikan pari dan sebagainya lah. Kita tak mencari ikan bakar, sekarang kita nak jalan-jalan. Terus lagi, jalan terus. Nampak pula ada, siapa nama tu? Mak Teh Manis Nasi Biryani. Air tebu pun ada kat sini. Dan yang menarik minat aku, sebagai peminat keripap, aku nampak orang jual keripap, aku singgah dan aku berharap inti dia bukanlah oksigen. So dia claim sini keripap inti sedap. Sedaplah tu. Aku pun tengok macam menarik juga keripap dia, 60 sen satu. Tapi kita simpan dulu, kita jalan lagi. Nampak kedai yang ada ayam percik puluh. Aku tak rasa nak beli ayam percik, namun aku suka kedai yang ada siap-siap ni tanda harga macam ni. Tanda harga macam ni kita tengok clear tau, kita nak beli apa, apa yang kita nak beli, apa yang dia jual, apa harga. Kan senang, kadang-kadang orang menjual ni tak ada harga, tiba-tiba kena bayar 20. Mahalnya kita tidak nak tanya kenapa pula 20, apa hal yang 20. Contoh-contohlah. Jadi better lah tanda harga sebagai pelanggan. Kita orang suka benda contoh. Dia orang pun tahu sebenarnya. Ini kedai nama dia Roti John, daging ayam sardin. Tepung berita ni, aku kat sekarang depan tepung berita ni, tak nampak orang tau, tak nampak ramai. Tapi bila aku pusing balik lepas aku pergi beli lepas ni, dah tutup dah. Kedai ni pun menarik, nampak ada idea. Dia pakai satu warna tau, menarik juga. Dengan jagung, oren, mangga. So colour je lebih kurang belaka. Sekali tengok confused. Tengah ni ada satu batang jalan yang kira macam episod lah. Tadi episod 1 bazar Ramadan, so kita kena pergi ke episod 2 yang seberang jalan ni. Okay, first kedai yang sebelah kiri ni, aku rasa dijual nasi. Tapi aku tak sure, nasi ayam kot. Dari jauh nampak macam tu. Tak ada banner, so tak boleh baca dari jauh kan. Takkan kita nak pergi dekat, tengok-tengok rekod, lepas tu belinya hidup. Kecewa peniaga macam tu. Ini ada nasi kukus ayam dara. Nasi kukus pun ada kat sini. Nasi biryani pun ada. Standard abang Ramadan, semua nasi pun ada kat sini. Rasa dia macam dah jumpa berada pakai macam KPM ni. Ini ayam golek Mak Uda. Ayam golek dia tengah bergolek-golek. Dan seekor RM25, separuh ekor RM13. Itu semua sudah dinyatakan di banner yang berada di sebelah kiri gerai. Macam ni. Korang kan, kalau pergi bazar Ramadan, korang suka makan apa? Contohnya lah,
nasi biryani ke, nasi kambing ke, nasi kambing. Sebab ni dia sangat pilihan tau. Jadi macam confused nak apa yang nak. Pasal orang yang jual kan sama je. Macam orang jual nasi kambing lagi. Nasi ayam golek ada 5 orang. Ha, contoh. Jadi kedai-kedai mana tu nak membuat pilihan tu. Kadang-kadang risau. Takut tersalah pilih kena yang tak best. Kita tak tahu kan kawasan ni. Ha, cakap pasal nasi sini pun ada. Tadi kan jual nasi Minang. Ha, ni pun Minang. Contoh macam tu lah. Tapi biasalah orang kan mencari rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Cuma kadang sebagai pelanggan aku confuse kalau pergi bazar Ramadan. Tak tahu nak beli tempat mana. Eh, takoyaki pun ada lah. Ia single pack RM5, RM10 dan RM20. Alamak, ini jual apa ni? Apa pelita ke? Kalau mencari nasi goreng pula dah. Mihun daging, mie daging, kuitiau daging, sup tulang, sup semua ada kat situ. Ha, yang kedai Wan Ilham tu. Kopi Dua Rajak tak ada kopi jalanan yang famous. Tapi aku tak mahu try lagi. Aku dah try tu Hainan. Ha, yang ni belum. Muiz Hot Chicken pun famous juga. Dan aku pernah try beberapa kali yang ni. Ini dia punya ayam kan besar. And dia sedap. Antara korang spicy dengan cheese lah. Kalau tanya, tak tahu tanya pun. Tapi nak beritahu juga. Aku rasa aku lagi suka yang cheese. Tapi korang pun sedap juga. Ambil-ambil je lah, senang. Tak payah nak fikir-fikir. Sebab dia ada jual yang cheese dan yang mix. Yang ni, ada abang ni jual sate. Sate-sate. Tapi dia panggil lah. Tak jadi dia pergi sate. Sebab sebelah ni ada samosa. What a big name, samosa. Besar je tulis. Tapi bagus lah. Lagi jauh korang nampak lah. Aku tahu dia jual samosa. Samosa je yang dia jual. So tak ada yang pening-pening. Next, kedai ni pun ramai orang. Bila kedai ramai ni aku macam singgah. Tengok apa yang ada. Rupanya di sini kita ada ayam dan pelbagai jenis ayam. Zoom sikit harga dia, tak nampak jauh-jauh. Oh, ada kepak, ayam pecik. Eh, ayam bulung macam banyak juga yang jual kat sini. Rangka ayam, tongkeng ayam. And tengok ayam-ayam dia pun. Kenapalah buat voice over masa tengah berpuasa. Nak kena edit video ni masa tengah berpuasa. Sebab aku pun rasa kelaparan melihat ayam-ayam dan makanan-makanan di bazar Ramadan ni. Kalau dapat bau lagi lah mengancam. Air balang lagi depan ni. Ha, ini macam dah sampai penghujung dah ni. Penghujung jalan. Tapi kenapa ramai orang di sebelah kanan? Ke orang beratur nak masuk sini? Eh, ke orang pergi kedai ni? Mana satu? Ingatkan orang beratur nak masuk dalam bazar ni ramai panjang. Rupanya bila aku pergi ke depan, ternyata mereka sedang beratur nak beli popiah. Dalam perjalanan aku daripada hujung sana ke hujung sini, ini tempat yang paling ramai dan paling panjang beratur yang aku pernah tengok lah sepanjang aku perjalanan ni. Jadi apa kata aku singgah? Sebab mungkin sedap teori aku kan. Sebab bila banyak sangat orang jual macam-macam, so teori aku, tempat paling ramai orang, itulah aku yang sedap. Popiah Ahli Kacang. Kita ada popiah satu set saja, satu set RM6, ada 5 pieces. Jadi ada dua pilihan. Yang popiah basah macam yang ni, dia buka-buka ni semua. Dan juga popiah bergoreng. Apa goreng, dia goreng kat belakang ni. Ni tempat dia goreng popiah. And then bila siap dia masukkan kat depan ni, and then akak tu akan packingkan untuk korang. Kalau nak cepat, better korang beli yang bergoreng berbanding yang basah. Okay, aku goreng basah. Basah dua, goreng dua. Aku cakap macam tu sebab masa aku beratur ni, yang goreng dah ada dah. Ready stock kat depan ni. Siapa yang order goreng, kejap dah dapat. Tapi yang order basah, tunggu lama sikit. Balik, kita unboxing popiah ni. Aku beli yang goreng dan juga yang basah. Satu set. So, dia dua set. 5 pieces setiap set. Untuk popiah dia ni, dia punya kuah tu memang pekat, rasa manis. And popiah basah ni, aku bila aku gigit tu lembut. And then dia rasa macam mudang macam tu. Yang ni, dia punya bunyi tu agak rangup kan. Dalam tu kuah pula, inti sayur banyak juga. Sekian cerita popiah. Kita beralih kepada cerita yang kedai. Apa benda yang ramai orang kat depan ni? Rupanya yang ramai ni, demo jual martabak. Dan panjang boleh tahan jugalah orang beratur. Tadi masa aku lalu macam tak nampak panjang. Baru panjang rupanya. Dan nasib baiklah juga aku pergi awal tempat popiah tu. Sebab apa? Aku dah siap beli. Tengok, makin ramai. Dah berpusing-pusing dah orang beratur. Kat sini lah cara dia buat mutabak ni aku suka. Macam lain sikit payah lain. Dia buat base dulu ni, ha, letak dia punya isi tu. Melimpah ruah weh. And then dia balikkan, dia letak pula yang sebelah lagi. Jadi macam kat tengah tu ada base dia. Atas bawah, isi mutabak dia. Banyak dia letak. Next, dia step seterusnya. Dia balik-balik lah. Bagi mutabak tu. Isi. Base isi mutabak tu. Masak. Barulah dia buat base untuk mutabak tu. Dia macam canai. Tapi kalau letak something dalam tu. Lepas tu, potong tengah. Lipat-lipat. Lipat dulu baru potong. Salah. Barulah dia bakar. Masuk goreng kan. Ha. Nak buat wash over sekali jalan kan. Tak nak cut banyak kali. Dia salah lah cakap. Tengah-tengah hari pula kakak pun lapar menengok martabaknya ni.
Tapi cara dia unik and berbaloi sebab dia tengok martabak dia. Tebal bang martabak tu. Bukan macam tipikal martabak dia buka macam takde. Ni betul-betul tebal. Aku tunggu aku unboxing nanti. Betul tebalnya. Ini aku punya martabak, aku ambil ayam. Sebab apa? Sebab dah kosong. Sebab abang ni beli banyak. Abang tak ingat kau orang belakang aku bang. Sampai ayam lah. Sebenarnya saya nak daging. Tapi sebab ayam yang ada, ayam pun boleh lah. Terima kasih. Sama. Okay, fast forward kita unboxing martabak tu. Awas. Memang tebal. Dia punya martabak harga dia RM5.50 je. Tapi aku puas hati dengan dia punya size. Berat pun berat. Tengok bila cubit tu. Nampak isi dia banyak. Tapi basically, dia punya rasa lebih kepada rasa telur kan. Walaupun dia martabak ayam, rasa telur tu banyak and dia ada rencah tersendiri. Untuk kuah, dia bagi kuah dal. Bukan kuah kari. Tapi dia bagi juga ni bawang. Aku suka bawang dia sebab bawang dia bukan tipikal macam air sirap. Lepas tu kau letak bawang 2-3 biji. Bukan 2-3 biji. 2-3 ni, slice je. Tak ada. Bawang dia banyak kot. Lepas tu kuah dia ni, dal dia pekat. Best oh. Sebelah jual martabak ni ada air balang. Air balang dia menarik. Berwarna-warni macam-macam ada. Tapi lah, menarik untuk tengok lah sebab aku tak beli air. Kalau pergi pasar jarang lah aku beli air. Kecuali semalam. Semalam, tu video hari Jumaat. Nanti aku edit yang tu dulu. Kita cerita pasal yang ni dulu ke Sumat tu Ini. Pun kedai ni ramai orang juga sebab aku tak nak beli apa-apa dah. So aku cuma cari kedai yang ramai orang yang mungkin kalau korang datang. Kat mana nak pergi? Masa orang tak ramai lagi tu korang boleh try. Dan roti john. Lepak. Ramai. Ini pun aku nampak ramainya orang beli soya. Rupanya bukan air soya dek. Non. Kat belakang sana ha. Orang beratur nak beli kebab brother-brother ni. Ni ha, sampai ke belakang orang beratur ni. Kira ramai juga walaupun tak seramai popiah. And then aku jumpa lagi ayam golek. Berapa kedai yang jual ayam golek? Dua kot. Yang lain tu ayam, apa ni, ayam bulu ada. Ini yang kan Kesuman Fried Chicken. Rupanya Kelantan Fried Chicken. Cabangan Bandar Tasik Kesuma kot. Ini pun antara kedai yang ramai. Yang kan jual apa? Sini dia jual air. Ada air nampak air balang. Mungkin ada air pistol dalam tu. Aku tak masuk. So, macam dah nak balik dah. Dah 6:30 dah. Aku patah balik kat kedai. Aku punya inti kari pap sedap ni. Sekejap. Kari pap inti sedap. Lepas tu nampak pula. Yang sardin cili api tu tinggal dua. Alamak. Kena beli sekarang ni. Tak merasa aku cili cili api sekarang. Ya kak. Sardin cili api dua. Kentang kena dua. Tiga eh. Meriah bunyi generator dia. Agak kan habis kan. Lepas tiba abang ni tambah pula. Banyak lagi rupanya kari pap sardin aku ni. Takpelah dapat yang panas-panas. Aku rasa ambil yang hujung tu bukan ambil yang panas pun letak tu. Takpelah. Mana-mana je lah. Bukannya aku boleh makan terus pun ketuga buka juga. Ni dia kari pap RM3, 5 pieces. Nasib baik bila buka tu dia bukan intake oksigen je. Dia ada sardin dalam tu. Cuma aku tak nampak sangat cili api. Sekejap, ini macam kentang. Yang sardin tu aku tak buka Tapi yang ni bila aku buka tu dia ke arah ke oksigenan sikit. Mungkin sebab kentangnya besar tapi never mind. Kari pap dia sedap, inti dia manis dan dia rangup. Aku suka kari pap dia. Untuk akulah. Dan di video kari pap, kari pap dia sedap cakap dia. Memang sedap lah bagi aku. And then kita nak tengok mana kedai yang ada. Okay, nak balik dah ni. Ada ayam kunyit. Ayam kunyit. Ayam kunyit pun best. Dia punya harga tu detail letak. I like. Tahniah ayam kunyit. Tapi saya tak beli nasi, saya nak balik. Tapi saya singgah pula kedai takoyaki ni. Takoyaki house. Tadi takoyaki laris. Kita bagi tunjukkan expose dulu takoyaki. So tak berebut tak ada rambut. Ni kedai yang percik kajang tu. Satu ketul RM4 harga dia. Nak keluar pun jumpa lah kedai air balang. Ini martabak damai ni pun ramai juga orang. Nak cakap pun punyalah dah berhenti lama. Ramai juga orang dekat sini. So kalau option sampai martabak yang first aku pergi tadi, ni boleh jadi option juga sebab orang ramai. Dah jumpa pun jalan keluar je. Hasil tangkapan aku dekat Bazar Ramadan hari ni taklah banyak sangat. Adalah martabak apa semua aku beli tadi lah. Tapi nak beli banyak-banyak pun siapa nak makan. So tu je lah yang aku beli untuk hari ni. Guys, thank you for watching this video. Kalau korang suka jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Korang yang mana biasa kan dekat Bazar Ramadan Tasik Kusuma ni. Sebenarnya apa lagi yang sedap kat sini? And Bazar Ramadan mana lagi yang nak aku pergi jalan bawa korang jalan-jalan sana. Thanks for watching guys. Kita jumpa lagi lah episode seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye dan selamat berbuka puasa.